Ya, Aki sampai di Sunda Sora. Aki like the view. Ke view sana. Stunning, right? Okay, kita nak mulakan perjalanan road trip kita menggunakan kereta yang disewa khas untuk rombongan Cik Pah, eh? Bukan rombongan Cik Kiah, rombongan Cik Pah. Ya, kita akan menuju ke Sunda Sore. Kita mau jalan-jalan, jalan bukan jalan-jalan makan, makan tak ada. Makan sendiri, karipap, daging. Where are we going? Si Taranga Fjord. Okay, Taranga Fjord. Taranga Fjord. Itu yang belakang tu buat apa tu? Hai, makan. Makanan sebelah saya. Driver di import khas, eh, dari Malaysia. Aidin. Datang. Cinai. Driver from Sunda. Jom, jom. Jom. Jom ikut kita pergi jalan-jalan. Okay, sekarang kita dah sampai ke destinasi yang pertama, Sunda Sora Fjord. Oh, cantik lah, nampak gunung. Lepas tu terus dekat air kan. Ini bukan sungai, eh, ni fjord tau. So, air tu keliling semua gunung tinggi-tinggi. Oh, cantiknya, subhanallah. Ni baru pukul 3, eh, matahari dah nak tenggelam lah, tu yang gelap ni. Okay. Dia ke kereta kuda yang bawa kita ke sana kemari. Nampak cantik gila orang yang duduk sini ho. Hari-hari bangun dengan view dengan rumah kayu buruk ni. Kan? Sana pun ada juga orang duduk. Okay. Let's go makan-makan. Dapat jumpa Port Best. Apa bekal kita hari ni? Hari ni kita ambil mi goreng telur mata. Tunjuk sikit. Pemandangan yang indah di Mula Terata. Ya, semua menajukan kita ilahi. Satu. Wah. Ni bekal dah siap seorang satu ke ni? Seorang satu. Ini sikit, ni sikit dan baby dia. Sikit dengan baby. Mi Tok Jo, Tok Wah. Yang special apa ni? Yang special ni? Cili jeruk dan... Cili jeruk dengan? Dengan kicap. Sambal kicap. Cili jeruk sambal kicap. Sambal kicap. Makan sambal kicap. Makan jangan mengecap. Mengecap. Okey. Nenson, ucapan sikit ucapan raya. Raya. Alhamdulillah yang kita datang ke Tongli dan menyaksikan Fjord yang Sunda Sora. Bukan Sunda lain, eh, Sunda Sora. Okey, jom kita sapa dia. Sapa dia. Dari sapa dia. Dewa pandang. Senyum. Sejuk.
Sejuk. Desa pandan, desa pandan senyum. Mama, yes. Ada dua. Kicap pedas. Kicap pedas. Itu kicap pedas. Sejuk pun tak makan ni. Berapa mi? Cik jeruk mi, tunjuk sikit. Allah. Nyalah ni Aki. Ya. Aki sampai di Sunda Sora. Aki like the view. Ke view sana. Stunning, right? Oh. Which one? Oh, I am. So, anak bang. Mihon goreng di Sundal Sora. Sundal bang. Aki tengok Aki kesejukan. Mihon goreng Singapura. Kami makan di Norway. Yeah, so mihon goreng Norway lah. Hidung dah meleleh. Hidung meleleh pun tak sedar lah. Tak rasa. Tersinggah masjid dekat Sundal Sora. Dia ada dekat bawah basement ni. Kecil lah masjidnya. Ada juga komuniti Islam dekat ceruk-ceruk dunia. Ceruk-ceruk mana pun ada komuniti Islam. Ini contoh komuniti Islam cilik yang tengah solat nampak tu. Tapi belakangnya nampak tu kalau sujud tu. Sah ke tak? Ha? Sah ke tak solat? Solat pandang depan? Ha, okay. Yang kacau orang solat ni. Khusyuk tu. Kawasan perempuan sana belakang ada tempat lepak sikit. Ada tempat ngeteh ni pas-pas solat ni kan. Tempat belajar ngaji ke kan. Tak habis lagi semayang. Berapa rukaan ni tadi? Semayang berapa rukaan? Wah, tak ayat akhir tu. Wah, salam kanan dulu. Lepas semayang lompat. Lepas semayang doa dulu. Tak apa, nanti abang ajar. Okay. Guling dulu. Lepas solat kena guling ? Guling sikit. Okay. Sonic lah, Sonic. I didn't know Sonic, Sonic. Sonic. Okay, ready? 1, 2, 3. Okey, kita dah sampai dekat Shuhok Camping. Tempat kita orang akan bermalam selama 2 malam dalam misi mencari fjord. Cik, bukan mencari fjord kan. Fjord tu dah ada lah, tak payah cari lah. Nak pergi tengok fjord kan. Okey. Jom kita pergi house tour . Ni kita orang akan bermalam di rumah yang ada tumbuhan dekat atas bumbung dia. So kalau nak bercucuk tanam boleh je cucuk tanam kat atas bumbung. So, kecil-kecil dulu nak main atas bumbung, mak marah kan? Kat Norway boleh main atas bumbung, tak masalah. Okay. Ini dia rumah kita. Jom kita masuk. Assalamualaikum. Ya. Yeah. Masuk.
masuk je. Dah ada jaket dah siap gantung kan, gantung yang kan. Ni kawasan untuk letak kasut dengan gantung baju. Okey. Ni ruang utama, ada tempat gantung baju. Sini baju sejuk banyak kan, bolehlah gantung kat sini. Ni ruang tamu. Ya, baru terang. Kawasan ruang tamu ada TV dengan sofa bed, boleh tidur atas sofa bed. Itu bukan aircon eh, itu heater. Sini dia set 22 kalau nak panaskan rumah. Kalau kat Malaysia set 22 juga kalau nak sejukkan rumah. Dan terbalik kan. Ada sofa bed yang kedua. Tu ada meja makan, dapur dengan lorong ke bilik-bilik lah. Okay, kita tengok dia ada siap ada beranda lagi. Ini kawasan untuk lepak petang-petang, minum teh sambil cecah kopi, sambil cecah biskut. Musim panas boleh lah buat lah, musim sejuk. Dia pakai tebal lah. Ini kawasan beranda dia. Budak-budak boleh lah berlari sini ke hujung, sini ke hujung. Buatlah 10 round pun tak ada masalah. Tu kawasan sekitar dekat belakang hutan, nama pun camping kan. Dan kat tengah bandar kan. Okay, tutup pintu dulu. Kita ada banyak bilik rumah ni. Ni bilik yang pertama. Bilik tidur yang pertama. Ada satu katil, bolehlah untuk dua orang menyempit. Okay. Okay, pasal kat sini ada dapur, dishwasher tengah run. Siap ada. Sebelah bilik pertama ada jacuzzi. Habislah budak-budak ni berendam yang berjam. Toilet, ada shower. Okay, next bilik yang terakhir, bilik kedua pun ada katil untuk dua orang lah. Siap ada almari lagi, kalau nak duduk lama boleh lah gantung baju siap kan. Okay, kat belakang ni ada toilet kecil. Ni ada toilet kecil, bilik termenung seorang-seorang kat ujung, so tak ganggu kalau ada orang nak mandi. Tu, ni bilik apa ni? Satu lagi ni. Ini macam dapur lah, dapur kat luar. Ini dia punya tangki air panas. Ada sinki satu lagi, microwave. Dan pintu belakang lah, ni pintu dapur. Okay, pintu dapur lah. Okay. Don't forget to subscribe!